Dari Allah juga ada perintah, wadkur rabbaka fi nafsik, ingatlah Tuhanmu dalam kalbumu, dalam jiwamu. Fi nafsik tadarru'an wa khifatan wa dun jahri min al-qawl. Jadi manusia diharuskan kalbunya tidak boleh lupa kepada Allah. Dari Allah dilimpahkan kepada malak Jibril, malak itu tang malaikat jemputan. Kene nulis mangges we. Ana mah ulama galaledeh di Jawa Barat ke mulai ngomongna teh sok. Jadi malak Jibril hadir. Malaikat kiai gede di kota Sukabumi. Ngaji kebenaran aya ana dirinya. Cek beliau, malak Jibril. Kenapa saya nyebut malak? Saya takut disalahkan oleh Pak Kiai Jejen. Tapi baheula ge hubir kabeh malaikat wae nyebut. Keliru, malaikat itu banyak. Kalau malak satu, kalau dua malakan. Malakun malakani, malaikat. Itu jelema ngabring sorangan. Nyasar itu. Salah bener tak ngomong. Sarua wae jeung meneh nyebut malaikat Jibril, tak sarua yang nyebut Jibril hiji disebut ngabring. Mana wae nu nyeurikeun atuh ngadengan ge teu ngartian. Saya he sorangan nu seuri teh. Ilmu tah? Bagus mahal wae cu. Pantes coba tur anak profesor ge darah ratang, anak dokter darah ratang. Bapak mana ge dokter kuda kolok kana kotor. Kasinggung ya, kasinggung. Kudu kasinggung, tepuk teu kasinggung tepuk perasaan mana. Ngan kasinggung lah punung. Kasinggung lah. Pakai bahasa Jerman wae ngomong deh. Ya baik. Ya. Jadi Allah memerintahkan manusia tidak boleh lupa kepada Allah. Kapan ya Allah kami harus ingat kepadamu? Selama kamu hidup. Keur hees keur beuntak ge teu meunang poho. Ribuh tah. Abot Gusti mun bade ge mun keur beunta abdi kudu ingat ai keur sare kumaha ingat Gusti teh nya hayo bisa teh ngajawab tanyakeun tu ka nyahuan mun lege ge teh lain lege syukur dalam mun saya teh nyahu mah kumaha ngomong bayangkan kalau tidak ketemu ilmunya. Fadzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dun jahri min al-qawl. Ayat lain mengatakan fadzkurullaha dzikran katsira. Ayat lain mengatakan wala takunu kal ladzina nasullah. Kamu tidak boleh seperti orang yang lupa, tidak boleh lupa sedetik pun kepada Allah. Sedangkan keur hees sabaraha jam. Ngalanggar aturan doraka tah sebab heesna poho ka Allah, maka obatnya adalah sebelum tidur kamu terus berzikir, maka tidurnya pun dinilai zikir. Tuhnya kapan ihelmuna sok ke pahareup-hareup di akhirat geura maneh ku Allah langsung dinilai kosong tah sakitu poe tak kosong urusian tah cek maneh ada napa panghijung si uwa aing beratu aing mah moal patingan nuhunkeun ayeuna mah ke di ditu geura ebek mah saya nu ka narakana cek ada ditu ah lebok sia cuy. Nggak sanges. Oh, tundukan kepala ke sebelah kiri. Tundukan kepala ke sebelah kiri. Walaupun yang sudah, kalau sudah ditalkin sekarang talkin lagi, jangan disebut ngecas ah, kurang enak walaupun benar. Nurun ala nur gitu. Naon cenah? Cahaya di atas cahaya, sudah punya cahaya ditambah lagi cahayanya. Saya yang mengistilahkan itu. Berarti mengecas wae nyebutna. Pejamkan mata sepenuhnya, rapatkan bibir. Lipatkan lidah ke atas sedikit, rapatkan gigi, tundukkan kepala ke sebelah kiri, rapatkan dagu ke dada sebelah kiri, bidik dua jari di bawah susu kiri, bukan porno, yang dimaksud adalah jantung. Jantung berdenyut tiada henti selama hidup. Sekali denyut jantung itu harganya miliaran. Kalau Anda bisa membuat jantung Anda berdenyut, kenapa mati? Kenapa orang yang kamu cintai mati? Kenapa orang yang kamu sayangi mati? Karena kita tidak bisa membuat denyut jantung. Jadi denyut jantung miliaran harganya. Gunakanlah ibadah kepada Allah dengan cara mengingat Allah. Kudu sholat salila na ribu.
maca Quran salilana ripuh, dikir jahar terus menerus. Repot juga, kita perlu komunikasi dengan orang, perlu dagang, perlu tani, perlu urus jabatan dan lain-lain. Ada ilmunya ya ini. Allah di jantung. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dak plek, dak plek, dak plek, dak plek. Nah, jantung tak gitu. Dak plek, dak plek. Saya diperiksa di Harapan Kita. Saya lihat kerja jantung saya di USG. Bulak balik, nyurucut panon kuring gusti. Denyut jantung bukan hanya sebatas dipompa oleh angin, tapi terkait dengan putaran bintang. Satu orang manusia terkait dengan 1,000,000,000 bintang, 1,000,000,000,000 bintang yang berputar ke kiri terus. Tak jantung ini di belah kenca, plak 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 plak. Tuhurui. Bintang-bintang bukan bintang kecil di langit yang biru, itu lagu TK itu anak-anak TK. Ini sekolot, ini dewasa masih kena bintang kecil di langit yang biru. Bukan bintang kecil, bintang besar, dilihat dari jauh kelihatannya kecil. Makhluk Allah, mesin Allah untuk hidup manusia. Bisa ngomong, bisa bentak, bisa mendengar, bisa bicara, bisa bergerak. Itu terkait dengan mesin bintang-bintang. Wan najmi idza hawa, la uqsimu bimawaqi'in nujum. Iya, mana maham Quran. Allahu Allah, Allahu Allah. Semua planet bergeser ke kiri, tidak ada yang ke kanan. Sama dengan manusia lahir dari perut ibu, dia spiral ke kiri. Sama dengan orang tawaf, sekarang di Mekah sedang tawaf berputar ke kiri. Namun orang bareng, wilayah kiri orang di USI sama dengan kita, ikut tawaf di sana. Allahu Allah secara prinsip lain berarti itu kudu ngilu tawaf ka ditu. Engke mun aya duitna. Allahu Allah, Allahu Allah. Apa manfaatnya zikir antara lain? Saat ini manusia di dunia sedang stres, sedang tegang, bahkan depresi. Di Amerika banyak orang yang menjatuhkan diri dari jembatan tinggi untuk bunuh diri, padahal mereka sarjana. Di Jepang, di mana-mana, di Indonesia termasuk, ada apa orang setegang ini? Karena berat menghadapi kehidupan. Ada orang bakar diri, ada orang gantung diri karena berat menghadapi kehidupan. Jangankan untuk kepentingan menyekolahkan anak ke tingkat tinggi, untuk makan aja sulit. Pagi sore bingung, besok makan apa, besok makan atau tidak, bagaimana biaya anak sekolah, bagaimana perumahan, bagaimana kendaraan. Pertanyaan lopok di otak. Allah sudah memberikan jalan. La in syakartum lazidannakum. Syukuri yang ada. Silakan berupaya mencari yang belum ada, tapi syukuri yang ada. Banyak orang menggerutu karena merasa belum punya uang banyak. Rumah bagus, mobil mewah, tanah luas, pangkat tinggi. Padahal mata dengan melihatnya berapa miliar harganya, telinga dengan mendengarnya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya. Allah, 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 Allah. Ya malain kesenian ucu, ya maha kekat bager, ya maha ilmu musalsala. Lain kegiatan renungan suci kos di pramuka. Sekadar lelewehan lah. Saya tidak merendahkan, saya orang pramuka, Pak. Tapi ini hakikat yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat di bawah zikir. Allah, Allah. Anda sedang kontak berkomunikasi dengan Allah. Terima kasih ya Allah, saya diberi mata berapa miliar harganya ya Rabbi. Mata dengan melihatnya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya, matahari menyinari setiap hari. Berapa miliar kalau kita menyewanya? Lampu segede gitu berapa miliar menyewa? Barang penting wahrorona. Yang disebutkan siang bukan tidak ada matahari, terhalang oleh bumi. Karena buminya berputar. Kalau kita panas terus, kita bisa meleleh. Dingin terus, kita bisa beku. Karena itu diatur oleh Allah, diputar. Ku Allah, ya bumi muter ku Allah ujung. Wan hari idza tajalla. Dipakai sumpah ku Allah, wal laili idza yamsha.
malam dan siang dipakai sumpah, kunaon dipakai sumpah, sebab nu bisa ngenaing nu bisa. Sia ternyaho hargana. Barang dipakai teu ecrek, penting dipakai teu bening. Allah, 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 Allah. Terima kasih ya Allah. Sering-sering mengungkap nikmat dari Allah kepada Allah, amma bi nikmati rabbika hadis. Wa ngarasakeun bageur, saya merasakan. Anda ketemu saya tahun 80, maka Anda ketemu dengan mualim jajan, mualim sangsara di Sukabumi da angsor henteu isuk baju hijau lesot mandi. Jangankan menjamu orang ribuan seperti begini, makan sendiri saja saya sulit. Umi harus menjadi pedagang bubur. Umi harus bikin besek untuk dijual, saya cari makan. Maka saya mengamalkan ini dengan sholawat, dengan Quran, dengan zikir. Nuhur yang sudah diberikan oleh Allah dinuhunkan ke Allah. Maka tenanglah kita, hilanglah tegang, hilanglah stres. Yang muncul adalah senyum. Kita bekerja, berangkat ke kebun, atau menjadi pemulung, atau menjadi tukang cuci, atau menjadi kuli, jadi apapun, nikmati, senyum. Karena kalau itu tidak dinikmati, muncul serakah. Muncul serakah, itulah yang menjadi korupsi, yang menjadi mengambil barang orang, curanmor, dan lain sebagainya. Tak iya ucu ilmu na iya. Dalam dihantam ke celina ku pidato, ai pidato na sesurian wungkul. Cacalabakan amek-amekan, najihan batur ngagoreng batur na naon. Allah, 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 Allah. Allah maha dekat, nak. Kalau Anda mengatakan dia di atas sana, jangan terlalu masuk dalam kalbu. Itu basa-basi. Dia di atas sana, artinya maksudnya Allah maha tinggi, bukan Allah di atas. Depan, belakang, kanan, kiri, luar, dalam, kita dicakup oleh Allah. Allah lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Allah lebih dekat daripada mata kita sendiri. Anda mengatakan tidak begitu, murtadlah Anda. Lepas iman Anda. Karena Allah sudah secara tekstual menyatakan bahwa manusia sangat dekat dengan Allah, semua makhluk sangat dekat dengan Allah. Allah, Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah maha pengampun. Deketan Allah ku sorangan, tong hayo he ngagi dekat dukun. Naya keperluan yang tadi doakeun ka batur rek kosongan teu bisa. Silakan minta doa sama orang lain sekedar doa tambahan. Orang lain juga mendoakan karena duit. Abring-abringan karena ditetap raruh, muli jimat, muli segala rupa. Saya tidak anti, jangan tersinggung Anda yang profesinya begitu. Ikhlas, ikhlas. Allahu Allah, Allahu Allah. Azimat ada dalam ilmu Islam, tapi menyampaikannya harus dengan keikhlasan. Kenapa azimah jadi kurang barokah? Karena orang bikin azimahnya juga karena uang. Aya kitabna si wage boga geus ngalah tamat sih. Ieu heula ieu jelema cenah takwa heula, ieu mah cenah takwa. Budak-budak buah cau tangkalna teu diurus, hasilnya cacauan. Urus tangkal cau, buah mah bilih sorangan, urus terus takwa. Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai salah seorang penyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menentukan, menetapkan bahwa pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Menjelang mengerti kabeh kuduna ngabring ke ahli tarekat bageur yang jadi insan Pancasilais tapi ngajauhan ahli ruhaninya, ngajauhan ahli ketuhananan, rek di mana da kudu ngolah ku sorangan, ulah diolah batur hirup. Allah, Allah, Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malak Jibril akan datang mencabut nyawa kita, silakan ya Allah, siang ataupun malam, masih muda atau sudah tua, sedang miskin atau nanti sudah kaya, silakan ya Allah, kami tidak akan mempertahankannya karena ini milikmu, hakmu. Adapun kami memohon panjang umur itu karena diperintahkan berdoa. Yang kami pikirkan bukan soal kapan kami mati, yang kami pikirkan roh keluar dari badan akan bergabung dengan siapa. Kami takut roh kami digabungkan dengan Fir'aun, roh kami digabungkan dengan Namrud, roh kami digabungkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kami ingin bersama kekasihmu Rasulullah Sayyidina Muhammad.
Dan kami tahu bagaimanapun kami ingin bergabung dengan beliau, tapi kami di sini waktu hidup tidak mau bergabung dengan ajaran beliau, maka kami tidak akan bergabung dengan beliau. Kami ingin mampu berjuang untuk menjadi manusia yang itba, mengikuti jejak beliau. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Mau bertanya bukan untuk sombong. Ayah, manfaat. Kita hidup jadi capek ketika kita hanya merengek, merintih menghadapi kehidupan. Capek. Dengan zikir, ala bi dzikrillah tatmainnu. Hanya pembahasan zikir di Indonesia, di Sukabumi, banyak dibahas bukan oleh ahli zikir. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Filipina, kebanyakan menganggap zikir adalah baca-bacaan. Rujulah kepada Azkar An-Nawawi, kitab Azkar An-Nawawi. Kitab yang menjelaskan zikir-zikir yang disusun oleh seorang alim besar, seorang mujtahid fatwa di dalam fikih, yaitu Imam Nawawi. Bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi, beda dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi alim besar, tapi tidak setingkat dengan Imam Nawawi. Sebenarnya bukan Nawa, Nawawi itu bukan nama, tapi nama daerah. Orang Nawa, maka dia Nawawiyun. Orang Jawa, Jawiyun. Ya. Mahwa dzikr, apa itu zikir? Zikir adalah segala aktivitas seorang manusia yang menuju ridho Allah. Itu apa namanya? Jadi kullu syai'in yuwasilu li ridho illahi bahwa grahe. Di Sukabumi loba ahli zikir banyak. Banyak. Karena sudah bertarekat, belum bertarekat itu bisa disebut ahli zikir. Orang ini belum bertarekat tapi dia suka sholat, sholat zikir. Dia suka infak, suka sedekah, zikir. Dia suka tolong menolong, zikir. Menghormati orang tua, zikir. Menghormati guru, zikir. Sayang anak, zikir. Gerak, mau boga musuh mana? Wa 22 tahun khidmat di Suriyalah itu tahun 80 ayeuna geus 2013, 23 tahun. Alhamdulillah, can pernah boga musuh. Sebab menerangkan dikir, terangagul-ngagul dikir sorangan, ngejejeleh batur, nganggap batur, tara dikir, kade. Karena itu saya oleh banyak orang dijuluki medium. Ayah menyebut katalisator, pemersatu. Kemarin acara di sini, saya ngejeblakin nih. Sebab saya tahu di Sukabumi banyak kelompok-kelompok kekuatan dakwah, kekuatan pembinaan umat, tapi tidak kena hiji. NU, guru wak NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah, Persis-Persis, tablek-tablek, tarekat-tarekat, tidak kena hiji. Kita kumpulkan, ijtima. Ayo main bola, tong sorangan, ya. Capek, kudu. 11 orang, operan genah. Bola ke sisi ayah halap, ke kenca ayah halap kiri, ke tengah ayah gelandang, oper ke harup ayah striker kanan kiri itu, bola kana gawang tewak ku kiper, hayang rame pasang tukang surak di sisi, gimana? Hayu orang babarengan sarare, geus langgeus. Bagaimanapun Al Quran sudah menyatakan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Salah satu penyebab Islam jadi lemah di muka bumi adalah karena kelompok-kelompok merasa bangga dengan kemampuannya masing-masing. Saya sudah katakan kemarin, contohnya lidi. Lidi kalau satu, ya di antara manfaatnya tusuk sate, tusuk cilok, jugil cohil, nipet budak paling. Tapi kalau di depan ada sampah satu ton, bisakah dengan satu lidi?
Jangankan 1 ton, 10 kilo aja enggak bisa. Tetapi lidi, 100, 200, 300 lidi diikat. Jadilah dia sapu yang mampu membersihkan. Wahai kelompok-kelompok di Sukabumi, di Jawa Barat, di Indonesia, bersatulah. Beda-beda sedikit enggak apa-apa. Sepak bola pun enggak harus sama kumis, enggak harus sama badannya. Gonjales jangkung gede beri bule. Si Okto letik beri hidung. Rek ngoper untuk kia, bule tersebut. Mau ngoper kadinya beda. Kata si Gonjales, tersep sia lemet awakna. Umat ulus main bola gitu. Di urang terlalu mementingkan kita. Oh, teu sa ikhwan, teu sa ikhwan. Tahu imah-imah ikhwan aja ngan, imah-imah lain. Itu bahasa apa itu? Kalau mau ditambah, ini ikhwan torikot dengan kita, yang ini ikhwan sesama Islam gitu ngomong. Tapi eta mah ini Islam aja ngan, ikhwan sesama bangsa Indonesia. Ketemu orang bule bari kafir, ikhwan sesama manusia. Mantap disebutkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Beda golongan kan baik. Si imam kumut, si imam hentuk, si tonggane. Tersep si eta jadi imam, mana itu jadi imam? Kita batur bungut nama ke orang, mana jadi makmum? Imamnya tekunut, itu ruku, mana yang ngangkat tekun, halah sebedum. Pan ketinggalan, antepan halangan, berik di sujud kedua, gancangkan, wrrr, lepi. Enten. Pikir macet sih suka bunuhnya kacampuran di jen kerajaan yang berpikir pikir mah fleksibel po. Ternyata imam kunut sedang orang tara naun hesena tinggal cicing tong amin kali ngebadu deh. Banyak saudara kira yang tidak suka kubliyah jumlah sholat betul narantung mana cicing kan baik mau maneh. Ini tentang jadi riuh ku soal perbedaan. Saya bikin statement untuk Sukabumi dan sangat disanjung oleh Pak Gubernur. Bersatu dalam akidah, toleransi dalam khilafiah, berjamaah dalam ibadah. Sukabumi lu boga cu. Mentak anak ngeberebet ki menang wae penghargaan sama tong sirik manehnya. Buka sabariji penghargaan ti gubernur. Jannya kena berarti maneh can pati hargaan. Seri ya, sakti gila ngomong anak mah. Arah teh somong hirup. Aya tujuh. Bersatu dalam akidah. Istilah Pak Haji Dudung mah marobuka siapa Tuhanmu Allah. Tuhan Allah kan yang matu dulu. Waman nabiyuka takut naon jeung Ahmadiyah urang jadi beda. Man nabiyuka jadi rada beda. Kuduna man nabiyuka Nabi Muhammad eta Mirja Gulam ta hampura we jeung eta mah. Wawuh mah wawuh kitu ta dulur keneh sanagara ngan sabenerna mah teu saagama. Kalau majelis ulama sudah menentukan bukan muslim. Bukan? Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Ka'bah. Kecuali lamun Ka'bahna geus pindah ka Tokyo. Mas tema itu bisa nyambung dengan tema di nabab agama. Ari Ka'bah na eta kenikmat. Tong jadi riuh. Tuhnya eta teh ajengan. Kumaha geuning pemikiran dia? Apa dia tambah? Akur jeung batur-batur tapi ulah. Sanajan jeung sejen. Sebab tunggal turun nanti. Maneh mah dibaca kaedah-kaedah persatuan tapi hirup mung bersatu boro-boro jeung beda golongan di lingkungan sorangan masih kena resep pasea. Resep pasea teh tina perebutan kekuasaan. Lamun jelema na otakna nu hayangna kekuasaan susah diomikeunan apa susah diomikeunan. Baik, alhamdulillah gitunya. Di dalam berislam kita sudah diberi prem oleh Allah. Tidak bosan saya sampaikan tentang ini sebab ini kata kunci. Seperti halnya salirat, bosan ngadang sanggul. Menaik ngomong kang,
Tu bosan saya bisa berapa ingat dalam salmu teh karek 30 tahun aja. Isuk-isuk goreng pisang biak tilu. Leput dua. Puding tilu. Sedang can. Can. Sebab budaya lu disebut makan di orang mah kudu ngadaang. Sama saja dengan bicara takwa. Setiap Jumat takwa itu diomongkan di khutbah. Naon sababna? Makanan pokok. Seperti ajengan jajan rek ngaji di mana wae selalu menyampaikan iman Islam ihsan. Kenapa? Sebab itu rukun utama agama. Ada rukun Islam, ada rukun agama Islam. Sabaraha rukun Islam? Hiji, dua, tilu, empat, lima. Sabaraha rukun agama Islam? Hiji, dua, tilu, tiraha maneh lancar ditanya gitu. Jujur lah sanes ulin ka dieu. Kamarina mah giung keneh itu rukun Islam, rukun agama Islam. Cese nama rukun Islam. Ya, dasarna hadis sahih. Kuana masuk disebut hadis. Hadis giung naon sababna disebut qudsi lain disebut hadis biasa lain jeung. Hadis qudsi ti Gusti Allah. Tapi langsung melalui malaikat Jibril orsinil teksna redaksinya langsung gitu kunci jadinya hadis iman Islam ihsan sebenarnya langsung dari Allah tapi pakai bahasa manusia jadi lain kunci. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari riwayatnya dari Abu Hurairah yang menerima dari Rasulnya Abu Hurairah khodim cing raresep jadi khodim ulama teh ya katingalina di orang tepati resep deket jeng ulama komo jeng ajengan jajan minum mitah jeung sok nyarekan wae heuh. Tepati hay. Dikebutuh teh kana ilmu lawe cenah dititahna mah embung. Pangersa Abah berapa tahun lu khodimnya? Jalmi nu merekat ti Sukabumi. Bah Anta, Bah Wiranta, keluarga Panlih dulu. Masrahkeun diri we. Bah, ieu abdi hayang hidmah, lain sapoe dua poe saumur hirup. Imah gede ke Mekah bisa ngahodaman waliullah cing resepnya ngahodaman ulama punten ya pangersa Abuya Haji Ade pangersa Ama Haji Ade Kang Oman dan lain-lain karena ge loba nu sok nu ngahidmah ridho we ridho teu dikulian teu dina naon aya nu saminggu sakali datang sabulan sakali datang di Suryalaya sahanu bebersih urang Tegal ridho we bebersih teu dikulian teu naon alhamdulillah urang Sukabumi mah can aya nu daekeun di Suryalaya glamor Sukabumi kana masakan mah salah satu daerah anu masyarakatna glamor Sukabumi di mana ka nyawanana tina HP saya ngaprak jalan selatan di Bandung Tasik terus Kebumen dan lain sebagainya tika Jogja baretoman dengan menara menara HP sulit Sukabumi mah di Tegal bulet rajib murek ngarit nih HP nukuli ngoret di ini lebah gitu nama halus lah halus tah hadisna tuh kalau dalam Muslim Sahih Muslim di Sayyidina Umar radhiyallahu an mertua Rasulullah khalifah kedua kalimatnya panjang baca aku sararea bismillahirrahmanirrahim dreng lebanu balem eh kunaon teu maca sararea gunul boro-boro nu gunul nu gondong geus rada sih ya sudah tuh inilah disebutnya ummul hadis induk hadis semua Al-Qur'an 6666 ayat menurut salah satu pendapat
yang banyak diikuti adalah 6.000 sekian. Ada yang mengatakan tidak 6.664 tapi 6.400. Hei gae, ari geus ngitung mah kudu jadi riweuh nyalahkeun batur. Muka panggih kumaha sakitu gitu. Menyebutkan genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep. Tapi enggak gabah. Syahaki an-Nazili. Ya, lihat di dalam Khazinatul Asrar, kitab hikmat. Anu di Sukabumi mah di Jawa Barat, kitab hikmatnya dicokot jimat tawungkul. Ari ibadah nama dihanap minta. Dihanap mana bab ibadahnya tepat dibuka gitu. Ajimana. Ayat kursi 55, 88, 10. Tak jangan bisa ngomong gitu, apa sih tukang ngomong gitu tadi nak akhirnya dibicara jangan minta dituna besok perlu sekali-kali pincu aneh malam kemari cari kue saya bubutin dibuka Khazinatul Asrar dengan azimah al-masru lamun budak ayah gangguan tulis itu gitu tuna membantah pindah dia itu kemari tukar dia darah budaknya Islam kene itu oke anu goreng patut teh naon euy urang yakinkan nu kitu jadi goreng ibadah eta leuwih cun lain salah ilmu hikmah tapi akidah alhamdulillah urang yang nasi buat Jumat ah teu salat gede ka insyaallah rezeki malawa cen itunya saudaraku ya saya tidak anti terhadap ilmunya satu panguragan satu salawari satu jebudipa maka dijadikan menjadi gambar tripod. Naon jeneng? Rukun Islam berapa? Rukun agama Islam? Sekali lagi ternyata di Asia Tenggara yang populer cuma dua, iman Islam. Ini pakai ilmu penelitian. Selain saya Kiai Gober, Kiai Nusok memakai androk cek bintar semua. Pakai samping, kunaon jangan langsung pakai samping. Alhamdulillah, ubah nusrek sabung. Tiba-tiba modelnya kieu we goblok. Geus lah eta mah dalil ulama NU sok bisa samping gitu. Geus. Baik. Selain saya orang salafiyah, kebenaran saya juga diakui sebagai akademisi. Orang kampus. Malah jadi tukang mapatahan para guru besar. Tong ameknya ada kumatung. Maneh nu diohnang nagra. Tuh. Ini apa? Kaki kamera. Kakinya berapa? Coba patahkan satu. Roboh dia. Sejak penjajahan Katolik Portugis. Sejak penjajahan apa itu Protestan Belanda ajungan jajan itu wani ngomong gitu gagawah itu gagawah dalam cek anak cek Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Nagara terus meser buku yencan lantaran duitnya biaku udud jeng biaku jajan wajah udud matarangan jajan bukil pekwae ayah yang teuing udud anak teuan di sungang singgung ucing jajan cing sadiakeun sabulan sekali keur meuli buku supaya nyaho kita seakan-akan ditipu dari dulu penjajah itu hanya menjajah ekonomi padahal penjajah itu perintah Vatikan itu perintah Vatikan Islam geus asup tu oi ka Hindia belakang disebutna urang teh Hindia belakang brik oi mau duit cing loba mau bedil ka ditu jadilah penjajahan Islam tiga dipatahkan satu yang populer hanya dua buktinya kalau kita mohon doa kita sering mengatakan kiai mohon doa untuk saya dan keluarga semoga dikuatkan iman hijri tidak disebut ihsan so kayaknya ngomong kasih wa bismillahirrahmanirrahim wa mungkin doa untuk saya dan keluarga semoga dikuatkan aduh tiraha ngomong gitu mimitian sebarkan itu
perlawanan penjajahan itu. Yang pulang baru Belanda, jelemana, sistemnya masih bercokol. Barang daang bari nangtung mana tete sunnah Hulandia sunnah Hulandia puntennya termasuk saya aya keroncong di orang aya nanti mana eta asal nanti Portugis ya bahwa mah di orang mah eta wae gamelan nang pencak geus lain soal anu kituna tuh iman Islam. Kenapa ihsan ini seakan tersisih sengaja oleh pihak luar Islam dipisahkan agar umat Islam itu biarkan imannya kuat, Islamnya kuat, tapi ihsannya jangan berfungsi. Sebab kalau ihsan berfungsi, maka dia akan menjadi muhsin. Ahsana yusinu bahwa wallahu yuhibbul muhsinin. Ini bisa ngadalil mana? Nanti bisa nyambung kenana mana? Dalil eta namanya hewan kaitan yang isana, senyambung kenana tak? Can profesional pak? Eh, ku tegina eta wajana. Ini mati itu geus laku kanu bodoh. Kita pidato hareupeun para dosen mana beblek-blek. Sorry ya, sok-sok orang tingkatkan latihan di dieu geura. Saya latih anda, tukur mayar. Tuh, geuna nanti jeung-jeung tempat sadia. Dahar ke sadia, tinggal daik na. Batih tilu poe gembleng naik. Ini jadi petinju yang profesional tapi terbuka pelatih. Paling tetapnya gelut na di bibir toko, benjol minum, terus jadi juara. Baru ke pelatih san. Hayang buka pelatih. Hayang gratis, hayang mayar. Hayang mayar bergengsi. Ternyata pelatihnya ridoan, syukur. Mau saya sodorkan berarti mau yang level regional, nasional, internasional. Baik dilatih ku anak. Ayo nama ngomongnya. Sok tiap menjelang manakib tilu poe waktu sadiakeun. Anu pikirkeun latihan dakwah karena kitab kuning jeung segala rupa. Sok ku anak disadiakeun tilu poe eta mah. Bukan hanya aurat zikir saja. Anu aurat kana zikir, aurat kana rezeki. Itu upan tarekatna teu meunang udag-udag rezeki, cek saha? Ai salat ibadah lain. Ibadah penting, ibadah tidak penting. Ibadah utama, ibadah pelengkap. Dalam salat ada mohon rezeki enggak? Coba katakan. Warzuqni. Salat wae teu lepas tina warzuqni. Lebih pilih itu ya Allah ampuni saya diampura noni warhamni mesti cingnya ah kabinya komo pan mana itu menangian orang noni seperti wajibur mesti amal abdi lo basalah na pang namalan kene siap yang jadi tamal ban namalan amal siap wajib noni warpani gusti abdi teh darajat hayang naik komo ditaikannya abdi teh mung kenae mungkin maneh masih jadi kuli bangunan tapi mulia mau disebutkan naik darajat teh lain poe ieu jadi kuli isukan jadi pemborong kelangan. Yang disebutkan mulia di hadapan Allah adalah takwa tepira tukang mamul tapi tukang mamul soleh eta ngaranna luhur darajat buktina hese nganggur loba nu make resep lah gawe ka sieun teh cenah ikhlas jelemana, ridho jelemana tehitungan tuh nya. Jadi ustad mulia warpani. Abdi menganukur jadi pemulung pak. Pemulung itu di satu pihak membantu pemerintah dalam kebersihan, di lain pihak lapangan kerja. Asupkannya karena warpani. Asupkannya karena warpani. Kade bisa lah pak. Ulaku emosi ya tana. Nang ilaina warpan warpan itu kitunya tapi aya makanya war zukni war zukni pil isim madi mudore amar naon papilna ro ain pil
Zahir lampil kop masdarna rizkun kulion jujiun juk mandek kulion doa lagi makai ilmu mas setewar juk bigel brai weh war juk itu pil amartina rozako rozako teh masdarna teh rizkun rizkun teh ditinjau ilmu mas teh kulion hartina kulion teh masuk kepada semua jujurnya banyak maka lamun dipanjangkan cekurang ka Gusti warzuk ni Gusti beas ai panyati salat mah teu kuat kait jeung beas nya pasta ini bisa beri nanti itu minum ke mana bisa langsung aja kan makan mobil Marjuk lu kan mobil nanti bojo ducan boga nanti nanti androk entar dulu tuh pakai androk ngalangkang mana telak telak kunu can boga kan menikos sniper jago tembak nanti rokok oh hegel lah kasih kene nanti itu mana yang begitu kolor atau situ jadi lebat wah kolor karena sholat menyusuk itu kaos kutang BH anu segitiga nanti imam tanah sawah apa pesawat terbang, kereta api, helikopter, gitu wah, gitu. Jadi ulah disebut-sebut judulin gunung, ajugan jin, tersebut kita hobi dunia, ajugan jin. Nah, ngambil apa-apa tengok keperluan mana serajin orang tu, beda. Mau kita imah gede-gede tengok, bapun latih kat di mana mana, kalau mana kebal, kurang kan ya, tambahan dari entang sok bukur anakku ente dah keperluanan beda mana emas emas naget tilu itu sebulan sekali menagih gitu gitu mana naget nyumput lah meja kena Allah gitu gak apal watak jelma warzuki matak tong sok kagok cinggetol sholat putih saja bati sholat pardu awal waktu berjamaah sehingga tau sholat po. Usahakan tong ayak peting kosong tina tahajud pernah tinggalin tahajud dalam seminggu berapa malam memangnya seminggu berapa malam jadi sisanya berapa ya kena ngus ngus ikut dikorehkan ya untuk dikorehkan malam dia macet seumur-umur. Ada dua ilustrasi, dua filosofi yang perlu dipahami. Rekna la jamu, jamu na lahir, kudu make gantar, benang jamu, gantar na dialungkan. Coba ya ngomong. Cerdas pada namanya ya masyarakat pada namanya tua jangan ti pengandaran saun tu orang Subang orang Purwakarta itu lo borong mana mana kan ti Banten ayah ti Jakarta ayah seberapa provinsi nu hadir ti Riau ayah alhamdulillah nu balik ti suka tu ngomong aduh hek tu bisa bahasa Sunda oi ngambil jambu jambunya lahir jambunya jauh tak lahir mah jauh benar. Terpaksa pakai galah jambunya didapatkan galahnya dibuat seperti itulah umat Islam Asia Tenggara termasuk Indonesia tahajudnya itu tahajud galah kalau ada keperluan keinginan sakit hati getol tahajud ini getol tahajud imah can buka imah mitoha galak diparangkan dikobol ku Allah ayah jalan tika bisa buka imah
Kang kumaha tahajud? Alhamdulillah ah prewe deui mah ge geus boga. Tubuh kendaraan ini tan ke mana-mana. Alhamdulillah dikobok Allah. Tak pre tahajudna. Sebab tahajudna tahajud gantar. Alus goreng dibanding jeung utara pisan mah alus. Ulah sok aku goreng batur. Ngan ari kitu teh bager eta nikmat anu dibikeun ku Allah teh sering hilang lagi, cepet lagi hilang. Sebenarnya mensyukuri itu mengikat nikmat. Jadi kalau nikmat ingin tidak lepas dari kamu bahkan bertambah, syukuri. Seorang yang mendapatkan nikmat tidak disyukuri sampai dengan ia ingin melepaskan nikmat itu. Hati-hati, ini filosofi luar biasa dari Rasulullah. Ayo orang malah mungkas benang asa mau lepas daya. Mantap gagabah we kan ibadah lepas daya. Oh no. Baik. Oh kitu geuningan tahajud kan gantar. Aina kumaha tuh wa tahajud syukur. Tahajud maneh terek nahaon imah geus gede mobil geus loba ka Mekah minum pakaian aralus sawah lega segala rupa banyak, kenapa kamu rajin salat malam? Pengen syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, tapi kalau ibadah, kalau salat sampai bengkak kakinya. Ibu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau sholat banyak-banyak sampai bengkak kakimu? Padahal engkau sudah diampuni oleh Allah. Kalaupun ada dosa, apalagi engkau tidak punya dosa. Engkau manusia yang sangat dekat dengan Allah, sudah dijamin selamat oleh Allah. Buat apa banyak-banyak sholat ya Rasulullah? Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang syukur. Sing tepa, amin. Sing tepa kan ngomong loh. Jeung kan ngadenge. Da termasuk anu belum bentuk teh panana. Nang maneh leuwih. Ah eta mah sok aya buntutan da. Mubalik mah tukang silat letah pan. Siap? Siap. Ada niat? Siap. Yang kedua, ibu leuwih emas. Dikorehan. Lantarannya tekapang ipo ting teangan beram. Ciri naon tah? Cirinya kana naon? Suka ada bolongnya. Bagaimanapun yang namanya manusia, mungkin tadi malam ronda malam meleknya agak lama, maka tahajud jadi kaliwat. Kumaha carana tamal gancangan ku sholat mutlak? Penting tadi orang tinggalin tahajud, aduh aing langit meureus di teangan ku saya. Kumaha carana sholat we tenia tahajud ngagantian sholat sore? Ku Allah dinilai bener sianya. Sering-sering begitu nanti Allah menilai. Karena itu aku berikan hidayah kepadamu. Maneh mah teu kudu capek ge hideung engkena. Jadi si horeng menang hidayah teu kudu berjuang heula. Salah satu bukti orang yang sayang tadi malam ketinggalan, paginya ditambah bisa jadi duhana jadi loba. Napa Kang? Ku salat duha 8 masih kada ditambah kene wae. Ngamal penting tadi euy teh tahajud. Pernah ngamal tahajud? Bener rupanya asyong. Kurang kasih sayang, Bu. Hilang emas tidak dicari, ini menunjukkan dia kurang tidak sayang terhadap barang itu. Hilang sholat tadi malam tadi tamal isukna, menunjukkan dia dianggap lewat aja. Keren lah dan keputihnya ya diputing liwat bayi. Paham dulu? Ih sok hayang ditangga cuma ya nama tuh bisi dia lah entok. Angkat tangan hukum si tinggalun tahajud. Itu ngangkat tangan berarti teratinggalin gitu. Jadi ngalobahan. Maaf, tidak bermaksud ujubria. Maaf, Allah memerintahkan untuk bersyukur. Angkat tangan yang setiap malamnya selalu ada tahajud,
kecuali gangguan yang sangat berat, sakit keras dan lain sebagainya, angkat tangan. Tak gening ada di tuan. Lain ujub, pekoi ngomong kia maharup pun di nama majlis kia. Usahakan ya, usahakan, amin. Anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu. Kenapa ihsan menjadi lepas, copot dari umat Islam dunia termasuk Asia Tenggara? Karena ada dua sebab. Tuh, ayo make ilmu mak, bijil dua sebab. Tina kitab naon? Kitab benang ana we da anu geus geus berwenang nyieun kitab, ieu mana? Ya, ieu mah kitab teh kudu ti Arab jadi teu. Kudu mancung. Penyusun kitab teh loba dudemes tahu. Ayo mampuhin otakna. Ya, nu disebut karya ilmiah, saya batu menang mah. Karena diteliti, oh iya penyebabnya dua. Ihsan kenapa lepas dari umat Islam? Yang pertama, karena ada grand skenario dari pihak yang memusuhi Islam agar umat Islam ini lepas dari ihsan, karena telah dirasakan ketika penjajahan di Indonesia, orang-orang yang sulit ditaklukkan adalah para wali. Tidak ada komunisnya, ada wali yang pro Belanda dulu. Yang terkadang pro Belanda adalah sultan. Orang Islam punya jabatan, tapi hatinya tidak tangguh. Itu yang menjadi pengkhianat negara, pengkhianat bangsa dulu. Pangeran Diponegoro diundang oleh gubernur Belanda. Disediakan minuman yang enak-enak, termasuk minuman keras. Bagaimana beliau sikapnya terhadap si Belanda? Padahal dibibitaan dengan uang dan segala macam. Banyak yang belok berpihak pada Belanda. Di Ponegoro diambillah minuman keseblokannya karena benget Belanda. Duh! Hati-hati, kiai-kiai anu boga jiwa juang, anu militan. Mal galuang-galuang hurufnya. Gimana asal mengih duit paduli ti jelemen urek ngaruksa, ngagayem mah. Itu bernilai jelema kitu. Ajan sorbanna 3 meter ge kan. Ya. Siapa lagi? Pangeran Santri. Dari mana beliau? Dari kerajaan Surakarta, sang pangeran calon raja. Tapi tidak mau berpihak kepada Belanda, maka beliau berkelana jalan kaki sampai ke Sukabumi, ke kaki Gunung Salak, dan beliau wafat di sana. Alhamdulillah, kitab panduannya aya di urang. Alhamdulillah, banyak pak. Siapa lagi? Pasukan-pasukan Mataram dari Yogyakarta, pak, berisat kemana-mana, antara lain ke Sukabumi. Siapa di antaranya? Yang kutawasi itu Ustaz Ejan lebih hafal daripada saya. Banyak. Nggak sejarah kan ke Yang kutawasi? Jadi, kalau Anda lewat ke Jalan Veteran, sebelum Madrasah Al dulu STAI, sekarang juga ini di situ. Ayah makam, prihatin. Makam nangis dibuburkan sampah basok. Sebab orang suka bumi. Wahabi anti ahli sunnah kedua. Syariatnya kutim anata di benahan doi. Jadi siga makam doi. Sebab menurut sejarah dia salah seorang yang menyebarkan Islam di Sukabumi. Beliau adalah prajurit Mataram. Syekh Mursyid. Di mana makamnya? Ta dekat Grand City, dekat Pragi Disco. Grand City di Jalan Gunung Parang, sebelah wetan, ayat tangkal Kamboja, loba. Makam itu, Syekh Mursyid itu. InsyaAllah waliyun min awliyaillah. Hejarahan oi kadinya gerak. Nanti si asup kadinya sebab kudu ngaliwatan Imah Batur. Syekh Ibrahim, di mana makamnya? Belakang Bank Mandiri. Sukabumi teh gudang S125 makom para mujahidin mengislamkan. Bagaimana di Sukabumi ada 2,5 juta umat Islam kalau dulunya tidak ada yang mengislamkan, saudaraku? Iya, imane nang. Mungkin di antara anak-anakku Allah diberi barokah karena saya menghormati leluhur.
ayo kawali solo kemana-mana jorok obring-obringan puluhan bus ke Banten puluhan bus ini na cukang irung diberi jasa nang Islam ke orang diliwatan hirup pendejang tilu bulan sekali lah kita jamaah manakib atau jamaah majlis taklim Az-Zaidiyah orang sama-sama ngabring ziarah tilu bulan sekali ke sekali-kali mungkin menjelang manakiban nugas darah tangga diri beri urang zarah kalau luhur-luhur suka bumi tentunya siap ayo gus kaharti huu bener urang tak ikan mana-mana di jarah ayo mana cukang irung di luwatan padahal lu buka jasa gede di antaranya lu cara raket banget baik yang pertama karena tahu orang-orang yang memusuhi Islam ternyata yang sulit ditaklukkan adalah orang-orang yang mencapai tingkat waliullah atau pengikut para wali. Ada apa gerangan di kalangan para wali? Ada ihsan. Ihsan itu bahasa hadisnya. Yang diterjemahkan ihsan adalah antabudallah, kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah sangat melihat kamu. Itulah ihsan. Gara-gara ada ini dituangkan dalam ilmu apa? Tasawuf. Dipraktekkan dengan tarekat. Tasawuf tanpa tarekat resep tidak masak. Tarekat tanpa ilmu, masak tidak pakai resep. Jadi, tasawufnya pahami, tarekatnya amalkan. Jujungkiran tujuh pasiran, gak goreng ajengan diajen. Bisa jadi, Kiai Sukabumi gak goreng saya, Kiai Jawa Barat mengakui. Kiai Jawa Barat tidak mengakui saya, nasional mengakui. Kadang-kadang orang Sukabumi menganilai saya anak subjektif atau objektif. Kecampuran ku dengki, dendam dan lain-lain sing kaeleh keun. Jadi batur teh loh bener nah. Da geus ijit loh bener nah batur teh. Cara nyang hareupan budak ogo. Kita gendong anak, anaknya anak manja, anak ogo naon ogo teh? Kolokan. Wah. Pangku kurang. mau apa pengen makan iya ini makan gak pakai daging iya ini daging sendoknya gak mau itu ini sendoknya enak ya pengen naik mobil makannya tisuk tika burit tungtungan nyatu terdekun tulus ya dari pagi sampai sore akhirnya makan tidak jadi-jadi si anak karena banyak syarat itu mengharapkan jelema dengki mah gitu ta tidak kenal seorang teh jadi abdi teh kieu pangersa teh abdi teh nyun pasadran kieu memang alus tapi jangan jujur teh salahna teh eta pasantrenna tiris duh soal tiris jadi persoalan kieu pangersa abdi sering ka Singapura hayang tiris teh mana kudu masang AC di abdi mah AC-na teh kudu dipaehan memang bener sih tapi tuntungna ku aing teh di waro sangeuk aing ngawangkong jeung sidat jadi tepak ka urang ge deui antara maneh moyok bae ka urang jadi urang hayang moyok maneh ge so ayo lebah silip poyok ma ayo merupakan tu ah lu ya tu kudu masyantren helah poyok batur motor Honda bagus banyak yang senang Yamaha banyak peminat Vespa juga ada yang mau tapi kalau dengki orang dengki terhadap pembuat motor daul bener nih pak nih motor hebat nih Vario oh iya, tapi genyotan kurang. Salah lewat. Asongkeun Yamaha 4
yang kedua tak merekaning nyotan hebat tapi tenaga lemah dipakai ke puncak capek ngoper salah tak itu jelema dengkil kada bisi mana jadi jelema gitu maksud anak teh pan urang tak selancar teh bilang gitu hese ngahargaan batur teh yang ngebreut kana ke batur terutama di kalangan ustaz ya ulama pada ulama tetelangananan gitu akan bayar depan iya ketua umum majelis ulama ngomong satu aja kapten papatahan pasukan ya tapus apus aku di mana nak iya wah teka pake ya maha ge kudu pespa di asap gun kasih etam pake pespa kedek tak pak Itali yang paling Jepang Eropa hebat luar biasa ya memang tenaga gede super spring PSPX luar biasa tapi sayang ban letik dipakai ke Tegal Bulut darah rese dia bahula Tegal Bulut bahula ini mah Tegal Bulut geus jadi kota salah deuwai ayeuna susah ngasongkeunana kana kitu mending tanya dupi bapak tiasa ngadamel naon siapa yang kudu takut sugana karadaan itu na cangkang jeruk cemur ngerti ibu ya ada penerjemah translate orang kalau sudah dengki orang lain gak ada benernya karena itu kalau jadi orang jangan ingin disebut bener oleh semuanya capek pak saya ketua penegakan syariat Islam semua dari dulu ingin menegakkan syariat Islam lalu saya pimpin pergerakan Allah apa ini izin kakak jadi kia apa jajin teh memang lebih jalan bener tapi tentunya cek orang kia atunya hari saya jadi supir salah wae mah ya kunci kontak mengaku salira tebecus deh kubaturullah kusarangan tak bisa kadek jadi jalan makin tu la ilaha babad tak penyakit tu anta budallah ke anaka tar. Yang pertama kenapa ihsan jadi lepas dari umat Islam dunia termasuk umat Islam Indonesia Jawa Barat Sukabumi karena memang orang yang memusuhi Islam sejak dulu paham betul kalau orang berpegang pada ihsan nanti kualitas ibadahnya bagus dekat dengan Allah luar biasa dia hidupnya akan barokah sulit untuk dilumpuhkan kalau mereka miskin mudah dilumpuhkan kalau mereka berkah sulit dilumpuhkan kalau orang sudah kuat iman berani mati kalau orang lemah iman tidak berani mati berani hidup peduli teing ngagadekeun iman ge penting hirup penyakit seperti itu karena itu ihsan dipisahkan yang kedua cing nyaho ya aduh ya hayang ada ngikut batur ngomong kia guys ya genah ada yang kedua penyebab ihsan dilepaskan dari umat Islam adalah karena kalau melihat kalimat definisi ihsan antak budallah ka anak katarah pelan takun taroh ngawang-ngawang menjenah coba saya tanya apakah rukun agama yang ketiga adalah ihsan apa ihsan itu? Tanya. Ya umat Islam anyar kene geus lila. Ditanya ihsan bebelek-bekan kene. Padahal itu rukun agama. Ku bahasa Indonesia atau bahasa Sunda silahkan. Apa naon ari ihsan? Apa ihsan? Tanya. Mun hayang teu ulin kana grog urudunanya nu kieu dipuji maneh teh jadi perwargi alhamdulillah perwargi teh majeng luar biasa saliwat mah mun siga soleh jelema kitu padahal ngamogokeun batur mun kieu sugan bener kieu salatu bismillahirrahmanirrahim ihsan adalah beribadah kepada Allah
dengan keyakinan seakan-akan kita melihat Allah. Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan keyakinan. Saya masih pakai kalimat seakan-akan karena di sini ada kalimat ka'annaka. Itu kehebatan kontrol komunikasi Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah andai tidak pakai ka pun waktu itu tidak masalah. Anta budallaha annaka tarah. Anta budallaha bi annaka tarah. Madangguan ini kan jika Rasul si jejen lius ngiritik kai madangguan datu pupus itu beliau hanya pindah alam aja. Saya termasuk orang yang insya Allah memahami tentang ruh. Kenapa saya setiap tahun umroh ini pakai merek sigarek bisnis umroh. Setelah saya bolak balik tiap tahun banyak yang pengen ikut. Matak bisa diakun nih kalau bulan mulud jangan nek namun bulan Saban jeung salah satu anak Ajang Haji Nurdin sahawen berangkat ka ditu. Silakan kalau mau ikut, enggak ikut juga saya tetap berangkat. Dah lain bisnis. Ada apa jangan jajan selalu umroh menghadap kepada Rasulullah. Prajurit kecil bodoh ini ingin melapor kepada Panglima Agung. Kadinya arahna ucuk. Matak hampura nusok ngilu umroh yang ana sok rada pusing. Naon sababna? Itu pembimbing tapi Allah wae da ana nyempot di raudah. Saya usahakan agar saya khatam Quran 30 juz padahal di Madinah hanya 2 hari. Usahakan sholawat Ibrahim jangan kurang dari 1000 supaya tersambung pada Rasulullah. Yakini Rasulullah berdiri di satu pihak molotot tapi tersenyum. Kulon pakai molotot Rasulullah ijid ke siata goreng gawe tapi gening senyum. Eta siapa butut-butut dia buka semangat ente emang ya, maka Rasulullah tangan hayu he merintah Rasul ya Rasulullah ya abdi kumaha atuh can rijiwin wa enak otak nanti rizahai rizahai lain perjuangan hahaha ini dilaporkan cek Rasul ya boga umat benar-benar kelas umat jauh-jauh ini dilaporkan ke aingan hahaha cing pegawaian oh ya laporkan ke Rasul itu. Anda jangan marah kawan-kawan para ikhwan. Kalau kemarin malam saya kumpulkan bersama jamaah itu tabligh tong nyebut ajengan jejen kebobo aliran aliran sesat di Indonesia yang sudah diopembarkan Ahmadiyah LDII dalam proses iwati etama dua bukan aliran sesat Pak. Ya kelompok Wahabi sekalipun sulit disebut aliran sesat karena mereka punya dasar. Sulit dianggap sesat. Kamu aja mah tabligh mana teh mali sunah wal jamaah. Untak ku ana ditalkin dikir kamari sabaraha ratus talkin dikir di masjid subuh kamari alhamdulillah. Sugan ngaramalkeun. Ngamalkeun maksudna lain ngaramalkeun meramal, ngamalkeun. Mudah-mudahan. Hese Pak. Hese marabung sakabeh golongan hese. Lamun urangna teu amanah, teu dipercaya ku sakabeh golongan. Spektakuler itu belum pernah ada di Sukabumi. NU, MUI, tarekat, tabligh berkumpul semua. Mas, entah nganilai Amerika otak mana he? Mungkin kia ngomong nak abdi mabodo, ajengan makiai gitu ha? Abdi balik iringan, mereka mah ajengan gitu. Jadi sayangnya ajengan, sayang. Kalau salah paham, anta budallah ke anaka? Sebenarnya anta budallah bi anaka? Makna dilebet nama kitu engkau beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa kamu itu melihat Allah. Coba balikkan dia ngomong dia Tuhan ngomong sih sih jadi aliran sesat pukul sesatnya mana ya? Rois yang ngomong dipilih melalui muktamar dibuka oleh presiden. Jadi aya regulasian sama SK-an tak wani ngomong kieu ge. Di mana-mana di Malaysia di Singapura saya sampaikan begitu. Ini
engkau beribadah kepada Allah itu harus sampai kepada yakin bahwa engkau itu sebenarnya melihat Allah. Kalimat Ka'bah imah kuda-kuda. Bisi disalahpahami ku jelema bodoh. Maka Rasulullah make ka seakan-akan. Padahal mah lain seakan-akan tapi mun kudu nengok ka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ru'yatillah. Bab dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan tentang melihat Allah. Cingkari ngomong melihat Allah. Sekali lagi melihat. Sering ngomong begitu? Baru sekarang? Berani ngomong begitu? Berani. Salah atau benar? Tah. Kene najar nah hati aing pelalaur itu. Tapi dari tita nyebut bener-bener. Anda sedang konflik, saya tahu di otak Anda. Saya biasanya ngarepan, bro maneh para dokter profesor di giung lu kima. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat ada dua macam. Satu, melihat dengan mata kasat. Dua, melihat dengan mata batin. Oh, gitu hek. Jadi kalau bicara melihat Allah, melihat dengan mata batin. Tuh ini helaan meneh. Menyebut kasat he. Kalau mata kasat iya dah. Kalau mata batin iya. Jadi yang disebutkan ru'yatullah itu melihat dengan mata batin. Dikumalah mana disebut aliranana. Justru orang yang tidak bisa mampu melihat Allah dengan mata batin, dia orang tersesat. Waladzallin, dzallin itu orang-orang tersesat, orang antara lain tidak mampu batinnya melihat Allah. Siap. Wa kata buat tu, anggap entuh. Nau nu katempu. Selampe yuk. Aya nu ngungkatkeun hana eueuh. Saha? Yang terlihat dengan mata kasat? Selampe. Yang terlihat dengan mata batin? Ngaranna sia nu aing. Katanya Pak Jajan. Ku mata mana? Ku mata batin anu katanya ku mata kasat mah? Mau kitu ngaranan deuleuh si Uwa. Yang disebutkan melihat Tuhan itu begitu, yang nampak buatannya. Mana diri mana sorangan tong wakak anu sejet. Nya aing teh tadina eueuh ya. Begitu saya nanya foto 60 tahun 58 tahun yang lalu saya masih bayi. Enak aing geus aki-aki. Barato aing geus huntuan, ini syukur ngandeh huntuna. Jadi saya itu tadinya tidak ada ya. Iya. Sebelum lahir tidak ada, setelah lahir baru ada dan nanti akan mati. Jadi saya ini berubah ya. Siapa yang memainkannya ya? Ayat dalang tuh mata nenyo wayang, mata hate nenyo dalang, mata nenyo wayang, mata hate ari mata hate Asep Sunandar nyumput tuh tukang ngegebog lari kemana wayak adalah cuk betara narada. Sata. Ini rek majurung. Lantaran biasa lagi Gatot Gaca nu kitu mah. Jadi disebutnya Gatot. Padahal dalang nu kitu mah. Mata nenyo. Mata hate. Kitu. Ka anak kataroh teh.
Cauho. Tangkal Cauho. Timiliti aya dunya aya tanggal Cauho eta. Tadinya ada tidak ada? Sekarang jadi ada. Pasti ada yang mu mengadakan. Tadinya besar kecil. Sekarang tadinya berbuah belum. Sekarang siapakah yang mengeluarkan buah? Mata nenyo cau, mata hati nenyo Allah. Kata ajungan jejen make wani. Apaan saya nu penanggung jawab marifat sa Indonesia ieu jelema na? Lain beda saya ngaji dog di nagrog da ngapalin nagrog aing. Mentak gubernur pangdam sararea. Dijaga betul teu meunang leungit. Sebab aset nasional ditambah lagi dengan dipilih sebagai ketua syuriah syuro ulama nusantara, jadi saya aset Asia Tenggara. Dengan adanya saya diangkat sebagai anggota asosiasi supi, maka saya menjadi aset dunia, terserah mana percaya apa itu paduli teui mun anakku dibawa maku saya ke hotel Borobudur lamun aya pertemuan internasional hayang ngering jenggoh di mana ngeunggeran. Sakamar sepeting 800.000 ditunda di luar dicocorin gitu mana masalah menang bejawe itu tegenahnya ngomong jeung anak mah sekaligus ngadidik wawasan itu Sukabumi tepat ngertiin kikituan resepnya gulak-gulak di Sukabumi jago kanan ngarana mentak sili dagor aja mbak baturan itu da targetnya lain umat dibawa maju manina yang jadi pengjebrognya ini paham penyakit Jawa Barat. Tak anak kunaon atrok-atrok anak keluar negeri cius ke India, cius ke mana, cius ke Eropa, cius ke mana-mana. Mun otak urang mah otak butak Sukabumi. Sili jengkang ke jeung babaturan. Baik antak budak Allah ka anak ka. Panone nyo cau mata hate. Da teu murtad gomong kitu mah. Cau tanyakeun kana mata hate, "Euy Allah siga naon kumaha cek hate?" Tersikana naon dalai sakam islihi saya untuk bisa diseruakan. Tapi lamun manih nanya cau kalbu manih tetemus ke Allah ngarana manih lolong mata hati pahiyala tak mal absor walakin tak mal kulubun lati sudur. Dia tidak buta matanya tapi buta mata hatinya. Yang pakai karena cau jarak rauh tinggi beton nu deket ayat beton ya. Panonenyo beton mata hate dari Allah bisa ihsan tah tak ya naik manis jadi muhsin ku saya biar diolah 5 menit kerak naik mana tina tadina buta hate jadi cang hate hecing minengra untung ayu dibawa totan tima yang lewat ke sawah numpuk naon numpuk pare Allah itu Allah maneh ditembok kudu tengar tingge tunya ngajikan agrog menjadi kitu mata kobe padahal ana mah teu nitah kitu ngan maneh overacting biasa we biasa biasa bari lewat ke sawah kareret panon cek hate Allahu Allah Allahu Allah pangkas dibere dikir hopina tadi. Da lain dikir hopi sekadar babacaan di jero lain kontakkeun mantak dina riadoh aya hu tina la ilaha illallah ngeser kana Allahu di jero hate ngeser kana hu 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 mun salira jero riadoh teteukeun naon di kamar eta mah hu 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 hu
Mudah-mudahan wacana cing sering tak kegiatan kita teh eta resep abdi icalan cenah. Ari sia kalakah ngala untung tina kituna, lain ngilu ngamalkeun. Siap sinar barokah? Siap. Siap Idul Adha bersama engke? Tong misahkeun diri. Mualim-mualim daerah dia memisahkan diri jelema resep kana persatuan eta. Wah cenah uhana galerek eueuh di lain pihak. Dua-duanya kaulaan sapantesna. Saya dikirim surat dari bupati, mohon tidak mewakilkan kiai karena tim kabupaten dibagi tiga di Pelabuhan Ratu, di Cibadak dan di Sukabumi. Untuk Pelabuhan Ratu imamna Imam Masjid Agung, untuk di Cibadak imamna Kiai Haji Mustofa Kamal, untuk tim ketiga di wilayah Sukabumi imamna Kiai Jejen, dan tidak mewakilkan. Aduh dunungan ieu. Hakana aku saha we ke imamna tireuna atuh khatibna tibobakan situ. Kang Haji Ang ngarahkeunana. Aduh abdi kada kumaha khutbah? Nu di sini sia teh khutbah. Khutbah lebaran takbir. Bisa takbir teu? Bisa. Caheg. Salapan kali. Geus bisa lah. Kecuali mun teu bisa kuring dibobotohan. Muji ka Allah. Masa kita ngeus tong panjang teh alhamdulillah gitu. Alhamdulillahilladzi eta mah hilladzi ditamahan. Mantak di dieu mah khutbah di nagreg mah prasmanan. Tukang kuli ngaduk bisa jadi khotib di dieu. Ajengan jajan cicing di tukang. Dulu itu ajengan kalau kecicing di tukang rek jadi naon? Rek jadi bebegi girid aing. Khutbah mah teu make wibawa di hareup tapi jadi penjaga wirid mah di tukang. Barang jelema rek ini cek urang. Diuk! Paingan ajengan di tukang khotib mah sahalah barang babaan. Ngajagaan jelema nu hese. Jagaan kumana? Diuk cek batur. Oh, tuh sia. Da maneh mah leuwih bawaan mah. Hei kiai, parebut wae khutbah maneh teh. Parebut mah jagaan jelema supaya teu bara rijil. Jumahan 10 jajar ilah ilas tuh tinggal 3. Diganti ulas ilas cungalik tinggal imam damak muma gus baralik ka imah masuk sing masing mudag mudag nawadang komo lamun galak pamajikan ah dasar mubalik yang ngomong kemana ya tuh la ilaha illallah naikkan Allah ya siap babakan situ mana dadang tak jangan dadang tak pek rek adalang langsung rek nusajen babakan situ boga 10 mah ustad bro mujika Allah alhamdulillah tulis ruka dua naon salawat ngeponok ngeponok Allah masyali ala Muhammad itu bagi sayyidina mahal lo masyali ala Muhammad wa alali Muhammad coba ngomong dua terukun sah katilu ditahwa ditah takwa ayuhan nasi takulloh ya tuli maca Quran sayat bismillahirrahmanirrahim wala asri diuk ayo wala asri sayatnya eta ajengan jejen mun aing jadi wahabi mun atuh jadi setan wahabi naon sababna atuh pan rek tebuki kana sunat tong make sunat salat teh enya ya bisi rek isa mah kana ragok jadi wahabi teh ah sia mah mun dewek jadi wahabi masyaallah imut ku aing teh tingali tingali mana bisi hayang nanyo salat teh make sunat Allahu Akbar. Usoli eueuh nanaon eueuh. Ngangkat kokot entok. Dengekeun ih sia mah kagok edan teh. Edan meuseun we edan edan nyaan. Tek ka aing teh bani ngareup ge. Kade sieun telah laur sieun cici. Bismillahirrahmanirrahim. Teu make bismillah ge sah wae. Tong ditarikeun sah wae.
Daya madhab saja nutup ke bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tamakai amin. Amin masuna. Surat sunat tamakai ha. Ruku sakadarna wae tuh. Sah. Kieu mah sunat. Mun wajib sakadar, kira-kira leungeun nepi ka daya tong dicekelkeun ngagamel. Suri isya mahal, suri mahal. Mun kudu mayar sabar karcisna. Karcisna maneh wae daek ka dieu ongkos ku sorangan. Oh. Ya Allah liman hamidah. Sakieu mah cukup tuh. Asal kira-kira lemun tenepi kana tur geus jadi deui nangtung tuh. Ya Allah. Tong make sami Allah da sunat heuh. Tong make subhanallah bi azim heuh da sunat ieu tuh. Tong make Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat eta mah. Walad dolin. Sujud, duh, euy matakeun sujudna kalangan ku botol. Ya. Lamun sujud asal sah tong leungeut tong ramo lima curuk kowe wungkul. Cengkat cantik. Sarakaat beres tah. Bersih dari sunat. Wajibnya wungkul. Ini mah di pijenan teh sawareh ka mana eta resepna sunat. Dak. Pangersa Ketua Persis Nasional sobat saya Profesor Rahman Kang Oman pepangih jeung nya lemburna sama di kawali di ditu nya sejarah nanya ho bapana tukang nulis tong diomongkeun. Hei aing mah di mana wirid entong. Assalamualaikum geus kudu wakli waktu. Assalamualaikum. Masa kitu hiji wae dan nuka dua mah sunat teh. Tong usap beungeut, imah usap beungeut nah henteu assalamualaikum mah dipegal wae kagok micinan sunat teh mun. Lain kabeh sawareh. Pan tukang patul muin saya mah. Incu ayah banyar dina ilmu mah murid ajengan Rahman. Geus. Mata nenyo makhluk mata hate atau panon nenyo makhluk panon hate cacing tarik kamu tuh bangun siang etate naon jelemana naon musim nempo temok iya temok langsung jadi ti langit maruragan kira dijieun pakai pasir pasir di mana adanya tanah dari apa Nur Muhammad kabeh ge Nur Muhammad jelema nu anti Nur Muhammad mah kaum mana tadi sebutna kaum sekuler itu jelema akidah nu bener mah iman kana Nur Muhammad. Nah jangan pakai dalil beberebetan biak 20 ke ayatnya kekehe dipaksakan. Ayo nyaho titah Inggrisnya. Ayo udah ECS keren mah. Saya mah nyaho pabriknya. Yang mulai aja lah anti kanan Nur Muhammad beri di Inggris. Ayo nyaho diperalat ke Yahudi. Jujungkiran tujuh pasiran kemana ge. Saya mah apal halawatanana, apal pabriknya. Lamun cara batok pisang mah apal. Lamun cara bebegik mah apal batok pisang. Nah bebegik di sawah. Kenapa orang-orang jadi begitu dipapai teh aya naon aya batok nisan aya rapia tidak itu cepuk lamun di Indonesia anu kitu samanya di Inggris nya coba teh mungkin euy Syaikhuna Inggris teh aya mah bilih teh acan uninga samanya jeung gegedug palona otakna samanya beledak-beledug bangsa kitu ka Indonesia di dituna teh dikendalikeun teh dalangna teh Inggris. Hese hege teka pangih mah tayangan ne ucu. Oh ini dari Nur Muhammad. Nur Muhammad di mana tadi tuna Nur Jamalillah ti Gusti panone nyo temuk panon hate penemus kan itu kan nyiungan
Makanya besi. Marulah ganti langit langsung. Jadi besi dari apa? Dari pasir besi. Pasir besi dari tanah-tanah dari Nur Muhammad, dari anti Nur Muhammad sama dengan memutuskan makhluk dari Allah ente. Dasaluranana eta. Jadi diperkirakan ke orang-orang anti akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah tuh menciptakan eta kos eta kos jin dan jun. Menciptakan bumi itu ting, jadi bumi gitu. Iraha Allah tang-tang ting-ting. Ente mah ketipu hirup. Makai besi itu. Besi dari pasir, besi dari tanah, dari Nur Muhammad, dari maka nengjel eta cekor bu Allah Allah ulahnya ngomong nang ya teh Allah perwargi. Nah itu bisa bisa diindikator aliran sesat anda tong diomongkan ku iya tong porno gitu mas ku kalbu eh ku kalbu namun tebuka dikir kau boleh kumah tah sehuna teh eta. The seven pillar of wisdom, the triune, tujuh strategi untuk meruntuhkan Islam. Musonibna tayo supaya ku orang Arab dianggap babaturan, makai baju nak itu. Jago eta, jago nante, jago ilmu film tenawan, jago teater, jago ilmu teater. Dia bisa menyesuaikan, orang Arab sukanya begitu, ya dia begitu. Duh, pukulnya itu pakai kopiah kemoy. Syekhuna, maka disebut lagi Lauren Al-Arabi. Saudara, saya terbang dari Jeddah ke Turki, ke Istanbul, 5 jam. Tapi di atas pesawat saya menangis. Kunaon bajajan, kalakah leweh. Mending bunga bisa ngapung di Jeddah ke Turki. Saya menangis karena saya tahu di bawah saya dulunya ada rel kereta dari pusat kerajaan Islam dunia di Turki. Kalau mau haji ke Makkah ke Madinah pakai kereta. Kenapa sekarang keretanya itu hilang? Karena relnya dibongkar oleh orang ini. Sehingga perjalanan komunikasi kereta api mati. Maka kalau tidak punya uang banyak, orang Turki tidak bisa naik haji, tidak bisa berangkat umroh ke tanah suci. Sewaktu ada kereta biaya murah. Itu degeduk datang tangkurak sih. Cuma ini tangkurak tangkurak. Siapa bodoh ayu pinter bukti ni siapa leh? Cingnya honukie nak jangan jajan apa lain kan gitu nak menanya beletak 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 beletak. Nak buah anu tu jelema. Apa saya? Atas atas tepang. Bila jadi balik putra buahnya, inilah yang mutakatik, inilah yang mempleset sehingga Saudi menjadi boneka Inggris. Apa yang dicari? Minyak. Orang Saudi itu bisa ngalah minyak, nggak saya beli minyaknya. Kalau mereka pakai, beli di mana-mana. Atah nak di Arab, kayak Gus Asad dibeli di kemana? Dua kali untung. Cara Indonesia, wih enak. Segala rupa. Ah, ente mah bab ekonomi. Ya sudah. Dulur-dulur rahmakumullah. Kita masuk kepada naon deui sok atuh ucuk? Ngarang acuk teu. Makhluk ya. Panonenyo. Mata hate. Kumaha nya mungkin ieu baju ka Allah euy? Kumaha carana? Ieu baju tina. Kain, kain tina. Dari kapas, kapas asalnya dari pohon, pohon tumbuh jadi tanah, tanah dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nur Jamalillah, Allah Allah. Eta teh naon ucu? Bisa coba ina tong ditungtung ku si uwa maraneh ngomong hek renyo naon atu ucu? Hayo hayo bager gelis, hayo iya ngaji mahal iya. Ngaji mengarubah cara berpikir. Kaca. Kaca. Oke, silakan. Yuk, sama-sama. Eta teh. Kaca. Kaca tadi nanti me. Tuker naon aya pabrik. Nah, kaca geus bari dijil kaca kos jengkol. Bahan kaca dari apa?
dia dari bahan bahan kaca, dari tanah. Di alana tina lain tina ulen, lain lain tina sampel, bahan kaca dari hayo tuh mana tong dituntun wae ku aing tanah tina. Ah, ngomongna goreng eno urang adukeun awe jeung lalaki geuning. Sok ngomong ibu-ibu, eta teh kaca. Kaca tina. Panone nyo. Mata hate. Bisa? Ihsan teh ihsan? Bisa. Muhsin maneh? Muhsin. Maripat? Mana jalan mana? Teka tempo aku ngacung lah. Hayang nenyo jalan menugas bisa ihsan deh. Tuh tanya alamat itu. Tuh kompeten karena tuh yakin tuh beberapa saya yang ngomong memikun otak ente tuh jangan berhasil. Sebab ente di dempeting ku pendapat lama ente. Ini nyaho. Aduh susah ngomong cuma nih. Ayo cawu hei. Bujum cawu ngomong cuma nih. Ya ilah kertas teh. Ngomong saya ya. Eta teh. Tisu tina. Kayu tadinya. Kayu jadi. Tanah tina. Panon. Nenyo tisu panon hate Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allah la ilaha illallah. Jadi atuh nenyo tisu teh jadi maripat nembus ka Gusti Allah ihsan. Jelema teu masantren teh naon teu kungsi ngaji lolobana ku ajeun-ajeun dibawa kana ihsan malam ieu boro-boro nu teu masantren nu masantren ge 10-10 taun loba nu teu ngarti teh ka kieu. Aku diceskeun mah ucu. Teu wani ngomong kitu pan sieun ti soledad, sieun dianggap aliran sesat, nu nganilena teu nyahuan, puguh manehna nu keur tersesat. Urang teh kurang kitu. Pernah doraka jujur ayah lengan katuhu ayah ramuan kungsi dipakainya bak bujur lain pemajikan mana tak gitu dan lu disalor bande karung sih kenapa kamu berani menjamah pantat wanita yang bukan istrimu karena Allahnya di atas sana. Kan kunaon make wani keun ada Allah nake jauh. Tapi kalau kita punya kesadaran iya teh awewe awewe tina cimani timani tina kadaharan kadaharan tina tanuh tanuh tina nur muhammad Gusti Allah 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 cek awewe kunaon aya teh cios ihsan. Dunya hukum haram ge hukum-hukum dina hulu. Urang Arab ulin ka Hawaii ka ditu, tasbih-tasbih di belah kenca. Surat hulu ngorombel awewe. Allah Allah subhanallah subhanallah. Nah, da ieu mah nyahon. Bukaina internet kitu mah. Bukaina internet pan foto internasional terus-terusan nyorot bray itu teh nyok. Jubah nganggo yeuh badak. Allahu Akbar. Coba maneh nempo main bola di Arab. Nu marake gamis, marake jubah, marake udeng teh emprak nonton bola. Kama annakum ta'lamuna anna Muhammadan fil bara wa anna Ahmadan fil bara fa bi tariqati malah make kalimat torekat main bola nage. Orang mengatakan luar biasa di Arab ya, waktu main bola ngaji terus. Dari reporter ngomongna make bahasa naon?
Setan kita mau budaya. Ya, hati-hati saudara. Maaf, saya bukan menghina. Sebatas yang saya tahu. Kaanaka pailam takun painahu mun maneh teboga keyakinan maneh nenyo Allah kumata hate maneh mun dipanjangan mun maneh tepapangih jeung tembimbing nurwani ngabimbing yen maneh teh nenyo Allah seperti ulama biasa dosen biasa tetep paling oge karena yakin Allah ningali naon cenah tete kelas emergency teh gawat darurat UGD mun mana hirup masih kene gula bentah dina eta maena UGD unit gawat darurat tamah henteu teuing ah yakine Allah teh ningali runting di mana Allah na geus ya kita percepat saudara insyaallah talkin geus beres penjelasan geus beres tinggal asup kana bager kersaning maha kawasa sim kuring sareng ayah Yusman tahu sabar teh ya basa kaki dulu teh dek mana ustad ade ada waluran mana jawa mana badinya ngacung dek katemboy ngacung curu budak lungguh dah santri ustad nyekal madrasah kunaon ku ajengan jajan dihormati teh nyoreka dia bulan iyo jeng kulawarga na jeng inungna eta teh nangtung ka ditu rabatur nempuhun cicing lanan cantitah diuk cicing ngawaro ka kolot budak lugu teu boga asongkeuneun nanaon di kampung di waluran kunaon ku singkuring malam iyo diparengkeun ku Allah we kirim ka dia bari manehanana kapungkur simkuring cara Yusman kaditu kurah koreh nu ditanyakan maksud kuring hayang papangih jeng ngaran jelema ngaran abahi usup dek usup abah teh usup tuh tas calik cuk kuring jeng ayah Yusman kadinya barang datang kadinya bawa datos pupus jarah kamakomna sugan aya kitab ditinggalan euy aya cenah wae ieu diinjungnya ku acintenya dipotokopi tuluy dipotokopi tos nu aslina pulangkeun deui ku kuring ka ditu adituna we ke satu saat bangun diperlukeun eta kitab satu saat maka sababa guru agung pupus hadrotis syekh Kiai Haji Ahmad Syuhbul Wafa tajual pun pangarsa abah pupus bagaimanapun simkuring sebagai khodimnya sebagai pelayan beliau harus berpikir cukupkah ikhwan ini zikirnya hanya sebatas zikir ba'da sholat wungkul sebut saja lagu wajib gitu zikir wajibnya zikir pokona hemat saya tidak cukup sebab ketika pungkur ge di zaman abah sepuh mula aya riyadhah itu latihan TKN Pondok Pesantren Suryalaya termasuk TKN yang dibijaksanakan. Istilah kalimat dibijaksanakan seperti halnya balung sapi. Balung sapi paha dan betisnya besar atau kecil? Bisakah diberikan kepada bayi? Bisa dengan cara ditepung di blender. Dibubur jadi makanan bayi si bayi makan apa? Makan balung sapi. Itulah kebijaksanaan guru. Amalan yang begitu beratnya terikut ini amalan berat pak, maka banyak orang mengatakan lain bagian orang macam waktu karena mereka tahu kebanyakan bahwa terikut itu berat. Maka guru agung pangarsa abah saking sayangnya kepada umat beliau bertajdid berijtihad melakukan pembaharuan ditepung sehingga amalan ini menjadi ringan orang sibuk pun orang awam pun orang bodoh pun bisa menjadi pengamal alhamdulillah
Kita ini bayi tapi bisa makan balung sapi. Tuh. Tetapi hati-hati. Jangan terus-menerus makan bubur. Geus huntuan mah tuh balung naik rokot. Kitu pemikiran ajeun-ajeun ku diaceuskeun mah. Nanaonan teh ajeunan make ngayakeun riadoh-riadoh segala rupa. Eta mah meunang ngitung ucu. Untuk istiqomah mengamalkan yang itu saja sulit. Kadang-kadang masih ada bolong-bolong, masih banyak orang walaupun sudah diringankan ingin diperingan lagi. Kalau selamanya terikat di muka bumi hanya seperti itu, maka Islam tidak akan bangkit. Islam tidak akan bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat di TV bagaimana tragedi di Suriah, di Damaskus, sekarang terjadi di bom, tembak, pembantaian. Itu salah satu upaya untuk menghabisi umat Islam. Bapak melihat di televisi tentang Mesir, perebutan kekuasaan, tentang Tunisia, Libya, 21 negara wilayah Arab pusat Islam semua diobok-obok. Hakikatnya kersaning Allah tong lepas tidinya. Sejahat-jahat Yahudi, tetap si Yahudi juga manusia, wayang-wayang yang dimainkan Allah. Maka umat Islam pun harus bangkit. Bangkitnya terserah. Ada yang dengan pemikiran, dengan keuangan, bikin rumah sakit di Palestina, Kabupaten Sukabumi, mohon maaf, baru membantu sekitar 400 juta dari hasil impak 1000 dari masyarakat. Kabupaten Bapak ngurus canting tinya. Jadi ajengan teh ulah ngurusek selembur eta we ngurus. Pikirkan. Mungkinkah kalau begini kita membersihkan diri lalu kita memohon kepada Allah agar Allah menolong umat Islam yang sedang tertindas di muka bumi, lalu doa kita dikabul oleh Allah, maka Allah memberikan pertolongan kepada negara-negara yang sedang tertindas? Mungkin? Bisa? Kusaha? Sahanu negara-negara? Kurang mana? Mana jalan mana? Kadinya ajeng-ajeng. Ma'rifat bukan cuma untuk kenikmatan Anda dengan Tuhan sendiri. Ma'rifat itu kemanusiaan. Tolong menolong, ta'awun. Atuh Gusti, hari Gusti mau ngerengken tembakan, bombardir kepada umat Islam, masih ada satu lagi Gusti, caranya apa? Cenah asup Islam Yahudi nah. Ya. Bisa Allah? Ya dillahu linurihi mai. Ayeuna duanana henteu. Yahudi terasup Islam, Islam raja terus. Ayo orang cicingnya dia. Ada tebih iya ti abdi mati. Misalnya urusan abdi pengersa. Saddam Hussein. Terus. Yang lain kalau masih ada. Itu ahli sunnah wal jamaah kan. Ayo politik busuk di belakang. Bisa lanjut. Wah banyak lah. Kalau contoh mah di sabuk berita, bagaimana pembantaian di Palestina dan lain-lain. Banyak organisasi lain teriak dengan bendera Allah Akbar, buruk naon, ban gedenganan. Jangan salahkan, mereka caranya begitu gitu. Selera arek itu, mesti ada cara yang santun. Antara lain munajat ka Gusti Allah. Kalimat la ilaha illallah yang kita amalkan selain untuk memperbaiki kalbu sendiri, maka perbesarlah dengan yang disebutkan muraqabah. Naon cenah? Kuat dibaca panjang lebar. Ieu na lila waktuna ieu geus penting teuing. Nang balagere jelema na tuh.